TV-nya nyala itu, nyala itu. Bodoh, Mas. Terus aku minta tolong sama siapa lagi, Kak? Ayah sama Kalana tuh gak bisa diharapin lagi. Atau emang Kalana mau aku masuk penjara? Vega, kamu ngapain di sini? Bicara sama Kak Fandi. Bicara soal? Kamu kenapa? Kamu nangis? Kamu sakit? Aku butuh bantuan Kak Fandi. Kalau Kak Fandi membantuin aku bakal masuk penjara, Kak. Vega, Kakak mau ngomong sama kamu. Kakak masuk ya. Kamu belum tidur kan? Vega nggak ada ya? Kemana ya dia? Kalau ayah tahu Vega nggak ada di kamarnya, ayah pasti marah banget sama dia. Gak aktif lagi HP-nya. Aku harus cari Vega sebelum ayah tahu Vega gak ada. Kamu masuk penjara? Kok kamu bisa di penjara? Vega, kamu kenapa sih? Udah, mendingan sekarang kamu tenangin diri dulu, cerita ke Kak Fandi. Kamu kenapa? Waktu itu, aku lagi nyetir pakai mobil temanku. Dan aku gak sengaja tabrakan sama kendaraan lain. Sampai mobilnya hancur, Kak. Untung kamu gak apa-apa. Tapi aku dituntut sama teman aku untuk ganti rugi mobilnya. Dan kalau aku gak ganti rugi, aku bakal dimasukin ke penjara, Kak. Sekarang Kak Fandi mau nanya sama Vega, memang berapa biaya ganti ruginya? Rp7.800.000, Kak. Aku yakin Kalana sama Ayah tuh gak bisa dapetin uang itu buat ganti rugi, Kak. Makanya aku minta tolong sama Kak Fandi. Aku gak tahu mau minta tolong sama siapa lagi, Kak. Aku gak mau masuk penjara, Kak. Kak Fandi bisa tolongin aku, kan? Masih nggak aktif lagi nomornya. Kamu kemana sih, Vega?
Gue kayak denger ada yang nangis. Vega? Ngapain Vega di rumah Fandi? Ini udah Vega. Kamu tenang aja. Biar Kak Fandi mikirin untuk bantuin kamu. Makasih ya, Kak. Kak Fandi emang malaikat penolong aku, Kak. Sama-sama. Yaudah, gak usah sedih lagi. Ya? Vega? Ngapain minta tolong sama Fandi? Gak seharusnya dong kamu libatin Fandi dalam masalah kamu. Terus aku minta tolong sama siapa lagi, Kak? Ayah sama Kalana tuh gak bisa diharapin lagi. Atau emang Kalana mau aku masuk penjara? Vega, kamu sabar dong. Kan masih ada waktu 1 minggu. Pokoknya kakak janji sama kamu, kakak akan cari uangnya, oke? Kalana itu kebanyakan janji. Aku butuh uang ini secepatnya, Kak. Aku terus diancam sama teman-temanku. Lana, gue gak apa-apa kok kalau gue harus bantu Vega. Enggak, Van. Biar gue aja yang nyelesain masalahnya Vega. Ternyata bener ya, Kak. Kalana emang mau aku masuk penjara. Lo kenapa sih gak ngijinin gue untuk pinjemin duit ke Vega? Ya gue gak enak lah sama lo, Fandi. Uang yang gue perluin itu kan uang besar. Gue juga gak mau punya utang yang banyak sama lo. Lana, lo gak perlu gak enak sama gue. Gue kan temen lo. Justru karena kita temenan, gue gak mau ngancurin pertemanan kita. Gue minta maaf banget. Kalau gue ngerepotin lo, Vega ngerepotin lo, tapi gue akan cari jalan keluarnya sendiri, gue akan cari uangnya. Oke, gue gak mau ngerepotin lo. Gue balik ya, Van.